Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus servis peralatan elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan bagaimana caranya menghitung nilai R total pada R yang dihubungkan secara seri atau secara paralel. Baiklah, kita mulai. Perhatikan gambar. Ini lambang resistan. Apabila dua resistan yang dihubungkan secara begini, secara gambar begini, di sini disolder, disambungkan, maka hubungan ini disebut hubungan seri. Apabila dua buah resistan atau lebih dihubungkan secara begini, ya, lihat gambarnya, perhatikan, ini disebut resistan dihubungkan secara paralel. Kita mulai dengan yang hubungan seri. Bagaimana caranya kita ingin mengetahui nilai total antara titik A dengan B? Contoh, dua buah resistan yang dihubungkan secara seri. Rumusnya adalah begini, antara A dengan B disebut, biasa disebut R total, nilai R total, yaitu R1 ditambah R2. Contoh, kalau R1 ini adalah 200 ohm dan R2 adalah 300 ohm, maka R total antara titik A dengan B yaitu 500 ohm. Jadi untuk dua buah resistan dengan nilai R1 200 ohm dan R2 300 ohm, jika dihubungkan secara seri, maka nilai R total antara titik A ke titik B adalah R1 plus R2, 200 plus 300, 500. Sekarang, bagaimana kalau resistannya jumlahnya 3? Berapa nilai R total antara A sampai titik B? Rumusnya adalah R1 plus R2 plus R3. Seandainya R3 ini adalah 400, maka plus 400. Jadi R totalnya berapa? 200 ditambah 300, 500 ditambah 400, berarti 900. 900 ohm. Jadi mudah. Biasanya ditulisnya R total kurung muka A D. Jadi R total antara titik A dengan titik B. Jadi mudah untuk yang seri cara menghitung R totalnya. Rangkaian ini ada kalanya nanti kalau kita berkecimpung dalam urusan elektronika, kita pasti akan menemukan rangkaian yang seri atau paralel. Sekarang, bagaimana menghitung resistan yang dihubungkan secara paralel? Nah, kalau ini sedikit agak rumit menghitungnya, tapi sebetulnya mudah. R total antara A dengan B adalah rumusnya 1/R1 ditambah
1/R2. Kalau kita ambil contoh di sini, umpamanya R1 adalah 200, maka 1/200 ditambah, kalau R2 itu adalah 300, maka 1/300 sama dengan, nah ini kita ingat, kalau penjumlahan per peran begini, maka bawahnya harus disamakan dulu. Disamakan berapa ini? Ya, disamakan yang gampang saja, disamakan 600. Yang ini juga 600. 600 dibagi 200 sama dengan 3. Jadi berarti ini 3/600. 600 dibagi 300 sama dengan 2. Jadi ini 2/600. Ya. 600 dibagi 200 sama dengan 3. Kali 1, 3. 600 bagi 300 sama dengan 2. 2. Sekarang berapa ini? 5/600. Apakah ini nilainya 5/600? Bukan. Kenapa? Karena ada rumus yang tambahannya lagi, rumus lanjutannya, di mana yang 600 dipindahkan ke atas, yang 5 dipindahkan ke bawah. Jadi ini 600, kesininya 5. Jadi R total AB adalah 600 dibagi 5. Jadi 120. 600 bagi 5, 120. Ya kan? 120 ohm. Jadi nilai totalnya antara titik A dengan titik B adalah 600 dibagi 5, 120 ohm. Nah, betulkah? Ciri-ciri R total daripada hubungan paralel adalah nilai totalnya akan lebih kecil daripada R terkecil. Sekarang R terkecilnya berapa? R terkecilnya adalah 200. Maka ini perhitungan betul, karena dia nilainya lebih kecil daripada R terkecil. Jadi R terkecilnya 200, kalau ada beberapa R yang dirangkaikan paralel banyak 5, 6 gitu. Nilai R terkecilnya umpamanya taruhlah 100, maka R totalnya itu pasti akan di bawah 100. Nah, di sini dua buah R, nilai R terkecilnya adalah 200, maka R totalnya itu akan lebih kecil dari nilai terkecilnya itu 120. Kalau untuk yang seri, nilainya itu akan lebih besar R totalnya dari nilai yang terbesar. Jadi kalau perhitungan kita nilai R-nya masih di bawah R yang terbesar, itu berarti salah cara menghitungnya. Jadi untuk yang menghitung seri adalah hasilnya ini akan lebih besar daripada R yang terbesar. R yang besar siapa? 400 ini berapa? 900, berarti betul perhitungannya 200 tambah 300 tambah 400, 900. Nah, kalau untuk paralel, ingat, lebih kecil dari terkecil. Berapa yang terkecilnya di sini adalah 200. Di sini berapa? 120. Jadi, betul. Sekarang kita buktikan umpamanya tiga buah R-nya. Jeda dulu sebentar. Pemirsa yang terhormat, apabila video yang diproduksi oleh saya menurut Anda bermanfaat,
Maka dengan ini, saya memohon kepada Anda untuk ikut membiayai untuk pembuatan video-video berikutnya, yaitu dengan cara silahkan Anda isi pulsa nomor HP saya, yaitu nomor XL 0859-6000-6003. Terserah seikhlasnya mau 5.000, 10.000, 15.000, yang penting Anda ikhlas. Pulsa tersebut nantinya akan ditukar oleh saya dengan kuota internet, di mana kuota internet itu nanti akan saya manfaatkan untuk mengupload video berikutnya ke YouTube, di mana kalau video sudah ada di YouTube, Anda bisa menikmatinya secara gratis. Jangan lupa, di akhir setiap nonton video, pijit knop subscribe dan pijit knop like agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru saya nanti yang diupload, dan juga itu adalah bentuk dukungan kepada saya. Terima kasih. Pemirsa, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita tambahin satu di sini. Ya. Kita ubah. Ini berarti R3, yang ini adalah R2. Langsung kita isi saja di sini. Umpamanya 50. Sini langsung aja kita isi 100. Di sini kita isi 150. Ya, 150 ohm. Berapa R totalnya? R total antara A dan B adalah 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. R2 sama dengan berapa R1? 1/R1 50. R1 50 ditambah 1/R2, R2 100 ditambah 1/R3, R3 berapa? 150. Nah, ini harus dijadikan berapa ini? Supaya sama bawahnya. Oke, kita jadikan 300. Masih ingat kan? Hitungan di SD, kalau ada jumlah perperan, kalau bawahnya tidak sama, disamakan dulu. 300 dibagi 50, 6 kali 1 sama dengan 6, ya kan? 300 dibagi 100 sama dengan 3 kali 1, 3. 300 dibagi 150 sama dengan 2. Kita hitung lagi. Betul, 300 dibagi 50, nah, ya, betul. 300 dibagi 100, 3, ya. 300 dibagi 150, 2, 2, 6, 3, 2, 9, berarti 11 per 300. Apakah ini? Bukan, belum. Ini harus dibalik ke atas. Ini harus diputar ke bawah, ini ke atas. Jadi 300 per 11 sama dengan berapa ini? Dua puluh tujuh.
betul ini kita perhatikan, R total paralel hasilnya akan lebih kecil dari yang terkecil. Sekarang yang terkecilnya siapa? Ini 50. Kemudian ini berapa? 27,27 ohm. Berarti ini betul. Ya, berarti ini betul. 27,27. Kalau hasilnya di atas R yang terkecil, itu salah. Tapi kalau hasilnya di bawah, hasil nilainya di bawah nilai R terkecil, itu kemungkinan betul. Kemungkinannya betul, tapi ya dicek saja, tapi kemungkinannya dari nilai betul. Coba kita perhatikan lagi R1, R2, R3, 50, 100, 120, 150, dijadikan 300, 300 bagi 50 adalah 6, 300 bagi 100 adalah 3, 300 bagi 150 adalah 2, 6 tambah 3 tambah 2, 9, 11, 11, ini 300, 300, 300 bagi 11, 27,27. Betul. Demikianlah cara menghitung nilai resistor yang dihubungkan secara seri atau paralel. Jangan lupa subscribe, pijit kenop subscribe dan like biar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih.